kayaknya tuh baru dititikin loh. Belum sakit. Aku mandosnya kok kondal. Gak kelihatan. Tetap senyum ya. Kiri kanan kan? Kamu kalau iya. Nah, oke. Ke dalam ya, soalnya. Kelihatan. Ya sih. Enggak kena juga foto. Senyumnya bagus. Wow. Uh-huh. Itu enggak kena urat atau saraf gitu kan? Tadi sih dia sudah aman. Oke. Cuman gue cuman bilang dibanding dating teman-teman ini agak lebih lama sembuhnya. Karena di tulang. Iya. Karena di tulang. Emang perlu sabar-sabar. 3 bulan gitu apa? Setahun lama. Oh, setahun lama amat. Kalau 2 bulan sih kayaknya masuk. Kalau sampai kering bener-bener ya. 2 bulanan. Iya. Tapi boleh kena air kan? Boleh, masa nggak kena air nggak mandi? Kalau tato kan nggak boleh kena air nih kemarin gue keramas begini nih pas nato di kuping. Boleh kok asal nggak kegosrek aja. Iya. Kan? Omo? Apa tadi namanya? Anjir. Apa sih? Sangyu. Sangyu. Gue piercingnya pakai pasak mau ngerti. Emosi masnya. Ada sesuatu gua remes gitu. Mas, udah remes kan? Anjir. Anjir. Megang. Paha sendiri. Eh, ada bantal enggak serius gue? Ini. Mau dong. Sorry kiri. Enggak apa-apa. Aduh, gua mau balik tangki. Ayo, boleh. Thank you-nya. Satu. Sadar. Aku nggak lihat aja. Kan? Satu. Oke. Nilu. Innalillahi. Sadar. Mau lihat gua? Ngeri gua. Gak ada lubang berikutnya. Enggak, satu aja. Tadinya mau dua. Jadi satu aja udah gua. Sama kemarin gua, jadi gua gak ada dokumentasinya banget. Mau suruh foto dia. Mabok. Jadi gak jadi. Terus sekarang aku ada. Gimana? Gimana aja? Maaf ya rambutnya kalau ada dikit. Oh iya, bapak. Anjir. Ternyata banyak ya? Kayak gue ngerasa kuping gue basah gitu. Wah. Wow. Gak ada kangi, gak ada. Hah? Bokis. Sumpah tadi pas itu tuh kayak ada yang ngalir. Gak ada nih, aku melihat sekarang bokis awas. Tahan dikit. Ngapain gue kagetin gue dulu dia. Waduh, ini kalau tato bakal coret-coret tato gue tadi nih. Gue kaget, tiba-tiba dingin, gak perih sih. Wah, darah berbelah. Katanya kena rambut, mana rambut gue berdarah. Gak, itu drama sih kangi. Drama aja sih. Pateng banget dong, Nang. Yes. Pakai softtek kan ya? Anjir. Mau kemana pergi? Pada saya terbang ntar pokoknya. Mau kabur. Murah. Lu baru banget kayaknya, jangan hedon-hedon. Kok sering dibersihin ya? Pakai katembat. Air apa-apa. Air. Oke. Okay. Kalau bisa alkohol gitu ya. Amer-amer gitu. Amer. Itu penyembuhan dari dalam namanya. Kenapa sih dia suka amer? Manis. Intisari dong. Ih, gua enggak mau intisari kayak. Pasti gua. Itu kayak batu. Itu kan Jager kau, Jager kau. Jager sari. Iya, Jager Sari. Kita Jager Leicester. Mantap. Nah, oke. Coba aku mau ngasih. Halo, Ju. Gimana? Cakep. Maaf ya.
Bunda pakai kacamata dulu, Bunda. Lu main komputer lu. Gila. Siang hari ini aku mau makan cam-cam fried chicken yang rasa snowing cheesy. Nah, terus dia itu ada dua size, 450 gram sama 900 gram. Gua tuh tadinya mau beli yang 450 gram dan patungan bertiga sama teman-teman gua. Terus pas mesen, karena sambil ngobrol, gua mesen yang 900 gram. Jadi kayak banyak banget gitu dan mahal banget. Tapi gak apa-apa. Ini ayamnya 900 gram udah dibagi jadi 3 porsi. Jadi kayak satu orang dapet 5,5 potong boneless chicken. Terus gue nambah juga ada cheese ball 5 biji. Ini harganya 50.000, jadi satu cheese ball harganya 10.000. Like, oh my god, that's so fucking expensive. Tapi gak apa-apa ya, once in a lifetime. Ini kurang cocok-cocok. Wah, parah sih. Ada cash enggak? Punya cash enggak? Ih, habis cash gua tuh tinggal 2.000. Nah. Ke warung depan. Ini kagak ada cash. Kan. Kemarin 20.000 gua kasih lu. Oh iya. Gua punya cash enggak? Hmm? Enggak, gua mau bikin teh. Lupa aku punya cash. Cocok-cocok. Walu. Oh. So big.